رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mukminin, hadirin, ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya, sakinahnya, ketenangan hati yang Allah taala turun kepada kita. Dan juga maghfirah keampunan dan juga istighfar daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala sama ada di bumi ini dan juga di laut yang mereka sedang-sedang minta istighfar, minta Allah taala ampun kepada kita dengan sebab mereka redha dengan apa yang kita telah buat di dalam majlisul ilmi dan juga di dalam rumah Allah taala ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang sedang ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berada di dalam bulan baru iaitu bulan Syawal, bulan Syaban. Yang mana kita tidak beberapa hari lagi akan sambut bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga idkum minan nar iaitu bulan Ramadan. Di dalam majlis ilmi pada malam ini kita akan nak cuba tengok salah satu kajian mengenai dengan hadis-hadis yang riwayat mengenai dengan kelebihan bulan Syaban lah. Bulan Syaban dan juga pada bulan dulu bulan Rajab kita dah dengar juga beberapa hadis yang sebut mengenai dengan kelebihan dan juga sanakan hadis itu kepada Nabi, adakah dia benar daripada Nabi ataupun tidak. Sama juga pada bulan Syaban, untuk kita ambil beramal sama apa yang sahih daripada Nabi mengenai dengan kelebihan, kita amalkan hadis itu. Maka dengan hadis yang kalaulah hadis itu adalah hadis yang tidak berasal daripada Nabi dan juga adalah benda yang sanad kepada Nabi, maka kita nak kenal juga, yang pertama sekali kita nak kenal juga malam ini manakah hadis itu yang sebab mengenai dengan kelebihan mengenai dengan bulan Syaban tetapi dia bukan asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apakah amalan-amalan ataupun pegangan-pegangan, beberapa pegangan yang kadang-kadang dia sebar dan juga diamal juga di dalam masyarakat kita ataupun yang tidak diamalkan oleh masyarakat kita. Tetapi amalan itu telah diadakan dah lama, bilanya kita akan dengar pada malam ini. Jadi bulan Syaban ini dia seolah-olah kata pintu untuk kita nak masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang orang panggil kata praik lah, lekira katanya. Kalau daripada kalangan ibadat puasa, puasa ni banyak, puasa Ramadan,
puasa Arafah, puasa Ashura, dan juga puasa-puasa yang lain, banyak lagi puasa di dalam bulan haram. Nah, bulan haram khususnya bulan Muharram, afdalus siyami ba'da Ramadan. Nah, siyam fi syahrillahil Muharram, seperti mana hadis yang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada puasa-puasa itu, yang puasa hebat sekalinya bulan Ramadan, kerana dia adalah puasa wajib, puasa fardu ke atas setiap orang Islam. Sama juga as-salawat, semaya, adanya semaya fardu lima waktu, semaya sunat rawatib, semaya duha, semaya witir, semaya sunat tahiyatul masjid, sunat yang ada beberapa sebab, dan juga sunat mutlak, qiyamul lail, semaya malam, dan juga sebagainya. Tetapi daripada semua jenis semaya itu, tidak ada semaya mana yang paling hebat lebih daripada semaya lima waktu ataupun solat fardu kita. Dan juga semaya itu tu, ya, semaya benda yang sebagai jadi pintu ataupun apa yang kata qabliyah, belum nak kita nak semaya fardu, adalah salah satu semaya yang ada kelebihan di sisi Allah Ta'ala juga. Semaya rawatib orang panggil, qabliyah dan juga ba'diyah. Kerana semaya rawatib itu tu, Nabi SAW tak tinggal mana, jaga, habis-habis cakap jaga. Kerana semaya rawatib, dia adalah sunat yang duk di antara, ataupun duk belum pernah fardu orang panggil. Awal belum fardu, dan juga selepas fardu. Mana katanya solat fardu duduk di antara kedua-dua ini. Dan juga semaya sunat ini, dia adalah solat yang akan ditapung solat fardu kita, kalaulah semaya fardu kita ada kekurangan di mana. Semaya adalah awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, Nabi sebut. Amalan mula-mula sekali yang Allah Ta'ala akan kira banci pada hari kiamat, semaya. Kalaulah semaya lepas, maka amalan itu okatsu katanya nak lepas juga. Kalaulah ada kekurangan mana daripada semaya fardu, Allah Ta'ala akan nak tengok semaya sunat katanya ada ke tak. Kalau ada boleh tapung ke tak, kalaulah tidak boleh jadi tidak ada benda yang akan nak ditapung benda semaya fardu kita itu. Sama juga dengan puasa, puasa Syaban, dan juga adalah puasa dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali sebagai puasa qabliyah, dia panggil puasa belum nak kita nak puasa fardu pada bulan Ramadan. Dan juga puasa selepas Ramadan, puasa bulan Syawal, ni hari bulan Syawal, dia seumpama juganya puasa ba'diyah, puasa sunat ba'diyah, puasa sunat selepas kita puasa fardu, dia panggil. Dan juga dua-dua puasa ini ni kepentingan dianya boleh kita pung puasa Ramadan kita. Salah satu hikmah yang Ibn Rajab sebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia katanya kita puasa ni hari khususnya, ni hari itu tu salah satu hikmah kebaikan dia, dia boleh kita pung puasa ni, puasa 30 hari kita pada bulan Ramadan. Kurang mana ada cerak kekurangan puasa kita, supaya juga dengan semaya lima waktu kita ada kekurangan cerak. Dilalai masa mana kita duduk semaya, walaupun kita masuk mari semaya fardu dengan niat habis cekak, kita niat kerana Allah Subhanahu wa Taala, kita mengandak hati kita habis cekak kepada Allah Taala, tapi kadang-kadang ada juga di celah mana kadang-kadang syaitan tu dia heret hati kita pergi sakut dengan dunia, boleh dari semaya. Ingat kepada keluarga, ingat kepada kerja, ingat kepada duit raji, ingat kepada dunia, habis cekak dunia. Sama juga dengan puasa, adalah kita puasa sehari 12 jam, 13 jam tu, hari mana yang lucuk mulut pergi ngupak orang sikitnya, pergi bahang sikitnya contohnya. Dan juga kadang-kadang kalau ada puasa, ada buat salah khabar, dan juga ada yang tak khabar. Hak khabar tak apa, dia kita dare, kita minta istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi duk buah belan-belan nak buka puasa, duk ngupak ralik, dan juga tak khabar buka puasa dengan takdir nak minta keampunan istighfar kepada Allah Ta'ala, itu dipanggilkan katanya kekurangan puasa kita juga. Ada cerak di mana-mana tempat. Habis itu kita puasa qabliyah dan juga ba'diyah ini adalah untuk nak kita tapung puasa fardu kita pada bulan Ramadan.
Kita cuba mari tengok kata hadis mana yang ada sebut mengenai dengan kelebihan. Orang hadis sosa. Lebih kurangnya di dalam ini, hampirnya 15-17 hadis yang sebut daripada Nabi SAW mengenai bulan Syaban. Mengenai bulan Syaban. Hadis yang pertama sekalinya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Bukhari saja dan juga Imam Muslim. Di dalam kitab sahih kedua-duanya adalah hadis yang sahih lah. Yang mana ini hadis adalah hadis Aisyah. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wama ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah dia cerita katanya Nabi adalah puasa. Nabi ni apabila masuk bulan Sya'ban, Nabi puasa. Sehingga kita tengok Nabi puasa ni puasa nanah hari. Seolah katanya la yuftir. Nabi tak buka puasa langsung ataupun tidak ada hari mana yang Nabi tak puasa orang panggil. Hatta naqul la yuftir. Sehingga fak kami kata ni Nabi ni puasa sampai kau tak buka puasa ataupun tidak ada hari mana yang Nabi tak puasa. Dan juga ada juga beberapa hari di dalam bulan Syaban yang kami nampak Nabi ni tak puasa, yuftir, tak puasa. Hatta naqula la yasum. Sehingga tengok hari ni tak puasa, hari ni tak puasa. Betul dah haulah hari mana boleh hari ni dan juga 2 hari 3 hari lagi nampak jumpa Nabi tak puasa juga. Sehingga katanya hari mana ratik yang Nabi puasa di dalam bulan Syaban ini. Fama raaitu Rasulullah, dan juga aku tak tengok Nabi SAW puasa sebulan penuh melainkan bulan Ramadan. Dan juga aku tidak tengok Nabi SAW puasa pada bulan mana banyak sekali melainkan pada bulan Syaban. Sebulan penuh bulan Ramadan, dan juga bulan di antara bulan yang Nabi puasa banyak, hampir-hampir nak cukup sebulan, tak habis sebulan, tapi aktsaru siyaman, banyak Nabi puasanya adalah pada bulan Syaban. Maka kelebihan yang pertama yang kita dapat daripada hadis ni adalah Nabi ni puasa banyak pada bulan Syaban. Ini kan kelebihan yang cirak nyata. Kalau nak amal dengan hadis yang pertama ini adalah hadis yang sahih daripada Bukhari dan juga Muslim, haraplah kita puasa sunat wi banyak pada bulan Syaban. Kelebihan dia apa? Mengikut sunnah Nabi SAW. Tuk Nabi. Ini adalah mengikut Nabi SAW. Hadis yang keduanya, tadi hadis daripada Aisyah isteri Nabi, dan juga yang keduanya Ummu Salamah isteri Nabi juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, bahawasa Ummu Salamah telah katanya, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma shahrayn mutatabi'ain illa annahu kana yasilu Sya'ban bi Ramadan. Hadha hadithun sahihun. Ummu Salamah wayak katanya, aku tak biasa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan jujur dia panggil. Illa melekat aku tengok Nabi ni puasa, seolah katanya puasa jujur hubung di antara puasa bulan Syaban, seolah kata pun penuh bulan, dan juga hubung terus pula pada bulan Ramadan sebulan pula. Kalau mengikut riwayat yang pertama tadinya, Aisyah riwayat katanya Nabi puasa aktsaru siyaman, banyak hari Nabi banyak puasa pada bulan Syaban. Sehingganya sama syahrain mutatabi'ain di sini ni, Ibnu Mubarak yang katanya boleh juga. Kadang-kadang orang Arab ni apabila dia guna kalimah katanya sama syahra kullah, puasa sebulan penuh. Maksud kadang-kadang bukan bulan penuh 30 hari dah, tapi kebanyakan hari pada bulan tu puasa banyak. Walaupun tak habis ataupun setiap hari pada bulan tu, kadang-kadang orang Arab dia guna katanya sama syahra kullah, puasa sebulan penuh. Tapi makna katanya kebanyakan hari pada bulan itu, dan juga kadang-kadang bukan maksud katanya 30 hari 30 hari penuh dah. Ini adalah hadis yang kedua juga
yang Nabi SAW puasa banyak penpikset pada bulan Syaban ini. Pada bulan Syaban. Dan juga hadis ini adalah hadis yang sahih. Penerawi dia semua dari sana adalah daripada mereka yang adalah ingatan yang hebat dan juga dipercayai belaka. Pergi kepada hadis seterusnya, kalaulah kita tanya, ada soalan yang tanya katanya, kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW, yang riwayat katanya Nabi SAW puasa banyak sekali, tidak ada bulan mana puasa Nabi banyak melainkan bulan Syaban. Bahkan di sana ada hadis yang Nabi SAW sebut katanya afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan ini ni afdal sekali dah, tapi afdal selepas Ramadan adalah pada bulan Muharram. Tapi kalau kita pergi tengok banding di antara bulan Muharram dan juga bulan Syaban ini ni, nampak riwayat yang riwayat kata Nabi puasa bulan Syaban itu tu lebih banyak daripada bulan Muharram. Walaupun dalam bulan Muharram adanya Tasu'a, adanya Ashura, dan juga dikapuh laginya afdalus siyam selepas bulan Ramadan dalam bulan Muharram itu tu. Seorang ulama yang namanya Ibn Rajab Al-Hambali, dia sebut katanya sebenarnya hadis tadi itu puasa pada bulan Muharram adalah orang panggil itu puasa sunat mutlak, orang panggil yang afdal selepas bulan Ramadan. Tetapi bulan Syaban dan juga bulan Syawal adalah puasa yang lebih baik daripada segala-gala puasa, kerana dia adalah puasa yang dekat dengan bulan Ramadan. Seperti kita sebut tadi lah, bulan Syaban dia adalah puasa lebih baik daripada bulan Muharram, kerana dia adalah bulan sebelum ataupun rapat dengan bulan Ramadan. Dan juga bulan Syawal puasa dia lebih baik daripada bulan Muharram dengan sebab dia mari kapit dengan bulan Ramadan, iaitu selepas bulan Ramadan. Supaya dengan semuanya sunat tadi yang kita sebut. Maka jawapan katanya bulan Syaban puasa ini adalah afdal. Kenapa? Kerana Nabi SAW puasa lebih banyak daripada bulan yang lain. Bulan yang lain lebih baik daripada bulan Syawal lagi Syaban, kerana Nabi puasa banyak. Syawal mari yang kedua, dan juga bulan Haram itu mari yang ketiga kelebihan dia selepas daripada bulan Ramadan, seperti mana Ibn Rajab sebut dalam kitab Lataiful Ma'arif dia. Lataiful Ma'arif. Hadis yang ketiganya daripada hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrudu hatta yuqala la yuftir. Wa yuftiru al-ayyam hatta la yakada an yasuma illa yawmayn min al-jum'ah. In kana fi siyamihi wa illa samahuma wa lam yakun yasum min shahrin min ash-shuhur. Ma yasumu min Syaban. Nabi SAW puasa ayam banyak-banyak hari, yasrudu sekaligus puasa banyak-banyak hari, sehingga dikatakan Nabi ni puasa banyak-banyak hari sekaligus tak buka puasa. Tak ada hari mana yang Nabi tak puasa, seperti tadi lah. Dan juga yuftiru ayam, berpuasa sekaligus, wuti sekaligus juga, tak puasa tak puasa sekaligus juga, sehingga sahabat katanya tidak ada hari mana yang Nabi puasa. La yakada ay yasuma illa yawmain. Sehingga kami tengok Nabi tak puasa mana, mereka biasanya puasa senah khamis saja. Minggu ni dua hari, yawmain dua hari seminggu, iaitu puasa senah dan juga puasa khamis. Puasa khamis. Dan juga tidak ada bulan mana yang Nabi puasa banyak sekali seperti mana Nabi puasa pada bulan Syaban. Faqultu, maka Usamah yang kata, aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nampak mu puasa sampai ke seolah kata tak buka puasa, dan juga ada hari beberapa hari yang kamu buka puasa sehingga katanya tidak ada hari mana puasa melainkan puasa dua hari senang kami saja. Kenapa? Adakah sebab gapo yang puasa banyak bulan Syaban? Soalan kata gitulah. Puasa apa banyak? Khususnya puasa hari senang khamis tu, gapo dia kelebihan?
Eh, nampak mung kadang-kadang tak puasa langsung, mereka puasa sunnah khamis. Gapo dia kelebihan puasa sunnah khamis? Nabi jawab katanya, "Dzanika yauman." Itu adalah dua hari tu'radu fihal a'man ala rabbil alamin. Adalah dua hari yang amalan kita akan diakit naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin dan juga hari Khamis. Maka wa uhibbu, aku suka nak wui amalanku itu tu akit naik kepada langit dengan keadaan aku sedang-sedang duk puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa puasa Isna, kerana hari Senin Allah taala akan akit naik amalan ke langit. Nak wui naik ke langit itu dengan keadaan puasa kepada Allah taala. Apa puasa hari Khamis? Untuk nak wui amalan pada hari Khamis yang akit naik kepada langit juga dengan keadaan aku tu puasa kepada Allah taala. Ini tanya mengenai dengan sunnah khamis. Qultu, maka aku tanya pula. Walam araka tasumu min syahri min asyuhur ma tasumu min sya'ban. Dan juga aku tak tengok bulan mana yang kamu puasa banyak lebih daripada bulan sya'ban. Puasa banyak sya'ban ni, kenapa dia kelebihan bulan sya'ban? Nabi jawab yang kedua ini mengenai dengan bulan sya'ban. Dhaka syahrun yakfulun nas anhu baina rajabin wa ramadhan. Bulan Syaban adalah bulan yang ramai-ramai manusia lalai. Tak ada wui kepentingan mana bulan Syaban ini. Lalai. Bahkan dia adalah bulan di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Dan juga dia adalah bulan yang turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Adalah bulan yang Allah Ta'ala akan akik amalan naik kepada langit juga. Maka aku suka nawi amalan aku itu tu akik naik ke langit. Wa ana sa'im, dengan keadaan aku puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang ketiga mengenai dengan kelebihan bulan Syaban. Yaitu ulama mari tengok mengenai dengan hadis ni sanad-sanad dia. Jumpa katanya hadis ni separuh daripada isi dia sahih daripada Nabi, dan juga separuhnya tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz ataupun bahagian hadis yang tak sahih daripada nabinya iaitu perkataan yang terakhir saat ini mengenai dengan kelebihan bulan Rajab. Bulan Syaban yang orang katanya manusia tu lalai ramai pada bulan Syaban. Kerana di dalam sahih Muslim Nabi SAW sebut mengenai dengan amalan di akad naik ini setiap hari Khamis dan juga hari Senin. Dan juga setiap minggu dua hari sahaja. Manakala lafaz yang sebut katanya bulan Syaban itu adalah bulan yang manusia ramai lalai, dan juga dia adalah bulan di antara Rajab dan juga Syaban, adalah lafaz yang tak sahih daripada Nabi SAW. Dengan sebabnya di dalam sanad itu ada penerawi yang dia riwayat, orang panggil tu riwayat belik, orang panggil kadang-kadang belik dia, kesalahan dia tak serupa orang panggil ittirak. Di dalam ilmu hadis ni ittirak mana katanya ringan sabsun, kadang-kadang ringan sekali ni bening, ringan kali ni bening, ringan kali ni bening, riwayat sekali ni bening tak serupa. Kala-kala dia riwayat dalam sanad sebut nama Abu Hurairah. Hadis asal tak ada Abu Hurairah. Kala-kala banyak katanya syak. Tak cerita katanya hadis ni asal daripada Usamah bin Zaid ataupun daripada Abu Hurairah. Kala-kala riwayat sebut zalika syahrun, ada lafaz ni mari sama, dan juga setengah jalan riwayat tak ada lafaz tu mari sama. Seperti jalan Imam Muslim yang tidak ada lafaz itu. Tidak lafaz itu. Dan juga salah satu sebab yang dhaifkan lafaz itunya kerana lafaz yang terakhir itu ayat katanya amalan pada bulan Syaban sebulan akan diakat naik kepada langit. Bahkan di dalam riwayat Muslim yang sahih dan juga jalan-jalan yang lain ayat katanya sebulan itu tu hanya dua hari seminggu yang Allah Ta'ala akan angkat naik amalan kepada langit, iaitu hari Senin dan juga hari Khamis. Hari Senin dan juga hari Khamis. Maka dengan
menilaikan oleh ulama dan juga mengikut syahid daripada riwayat Muslim, lafaz yang sebut katanya adalah bulan yang manusia lalai banyak, iaitu bulan Syaban, dan juga adalah amalan yang akan angkat naik sebulannya kepada langit, maka lafaz itu tidak sahih. Sahihnya hanya kelebihan puasa hari Senin dan juga hari Khamis saja di dalam hadis ini. Ini adalah hadis kelebihan mengenai dengan bulan Syaban ini, iaitu mengenai dengan puasa. Nabi puasa banyak pada bulan Syaban. Puasa yang lebih baik sekalinya iaitu puasa pada hari Senin Khamis. Hari Senin Khamis. Kalau lah tanya katanya Senin Khamis yang mana lebih baik, afdal sekali lagi, jawab pe katanya hari Senin. Banding di antara Senin Khamis, hak mana lebih afdal? Hari Senin. Kerana Nabi biasa sebut katanya hari Senin kelebihan dia di antaranya kerana itu adalah hari yang Nabi wanak. Al-yaumu. Hari Senin ni Nabi ni wanak, dan juga aku suka nak puasa pada hari ku wanak. Dan juga kelebihan hari Senin juganya kerana hari Senin itu adalah hari yang Allah Taala akan akan buat naik amalan kepada kepada langit. Habis itu Nabi SAW tak tinggal manalah untuk nak puasa pada hari hari Senin. Selain daripada hari Senin, hari bulan Syaban, kalau kita tak puasa banyak-banyak, okay? Hari Senin Khamis setiap minggu. Kalau lah kita puasa setiap minggu 4 minggu pada bulan Syaban, seolah-olah kata kita puasa 8 hari dah. Yang keduanya, puasa 3 hari pada bulan Syaban ataupun bulan mana-mana, puasa sunat. Puasa 3 hari. Cara nak puasa 3 harinya, kita boleh puasa dengan dua cara. Yang pertama sekali, kita puasa pada hari 13, hari 14 dan juga hari 15, ataupun dinamakan katanya puasa hari putih. Puasa hari putih ataupun ayyamu al-bidh, hari putih. Kalau lah tak puasa, puasa pada hari 13, 14, 15, puasa 3 hari, hari mana-mana pun boleh, dan juga nak jujur pun boleh, tak sejujur nak sengih pun boleh. Mengikut hadis di dalam riwayat Bukhari yang mana Abu Hurairah cerita katanya, awsani khalili, telah wasiat kepada aku sahain yang dikasihi oleh aku, iaitu Nabi, 3 perkara kepada aku. Salah satu daripada 3 perkara iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah tak sebut 3 hari, katanya hari putih 13, 14, 15. Hari putih daripada riwayat mana? Daripada riwayat An-Nasa'i di dalam kitab sunan dia. Hadis yang Imam An-Nasa'i sebut mengenai dengan puasa hari putih 13, 14, 15, Imam An-Nasa'i sendiri pun sebut komen mengenai dengan hadis tu adalah hadis yang tidak kuat mana. Habis tu Bukhari dia tak bubuh hadis hari putih dalam kitab sahih dia. Kerana di sisi Bukhari sendiri dan juga di sisi Nasa'i sendiri, tengok kata hadis tu yang sebut khusus kata 13, 14, cocong hari, hari putih, katanya 13, 14, 15 itu, hadis peringkat darajat dia tu tidak sahih. Tak ada siapa peringkat sahih, dan juga siapa ke Bukhari nak bubuh di dalam kitab sahih dia. Tapi hadis yang Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah suruh puasa 3 hari sebulan, Bukhari tak nama tajuk bab, katanya babu istihbab siyami ayyamil bid, sunat puasa hari putih. Tajuk tu tak hari putih, tapi maksud hari putih hari apa? Hari 13, 14, 15. Tapi tak tajuk pesen tu, apabila wari hadis lain menunjuk katanya Bukhari di sisi dia hadis yang sebut 3 hari 13, 14, 15 itu adalah hadis yang daif, tidak sahih. Tak ada siapa peringkat sahih, siapa kau kena bubuh. Tapi sunat ke tak? Sunat. Sunat puasa 3 hari sebulan. Saya biasa sebut katanya, kalaulah kita boleh nak jaga puasa 3 hari ya. Paling rendah 3 hari setiap bulan, kita akan dapat pahala seolah kata kita puasa setahun. Kerana kita puasa pada bulan Ramadan 30 hari dah. Sebelah bulan lagi,
Bulan Syawal kalau kita puasa ni hari, kita niat kapur selalu dah. Niat puasa sunat Syawal katik. Dan juga niat puasa sunat 3 hari sebulan katik. Jadi 2 bulan lah. Kita dah puasa. 10 bulan lagi kita puasa setiap bulan 3 hari. 3 hari, 3 hari. Seolah-olah kata kita puasa 12 bulan kita waktu baik 3 hari. 3 hari ku dengan 12. Sama dengan 30 hari kita puasa. 30 hari puasa di dalam Islam kita ni al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan ku dengan 10. 30 hari yang kita puasa setiap bulan 3 hari 3 hari 3 hari itu tu ku dengan 10. 30 ku dengan 10. Jawab apa bolehnya? 360 hari. 360 hari maksud dia sebut setahun lah. Satu tahun boleh. Pasti apa yang amal dengan hadis Muslim yang Nabi SAW sebut katanya man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Siapa yang puasa 30 hari bulan Ramadan tambah pula 6 hari bulan Syawal, 30 buat dengan ni jadi 30 ni ku dengan 10, 360 pula. Semua amalan puasa itu yang kita jaga, semua yang kita royak, seolah-olah setahun tu kita puasa 2 tahun. Kita puasa 2 tahun berapa banyak harinya? 720 hari yang kita puasa. Ada orang gedak kita puasa 760 hari. Tak ada orang. Tapi itu adalah kelebihan dan juga rahmat yang Allah Ta'ala memberi kepada umat Nabi SAW yang tak beri kepada umat yang lain. Buat satu kebaikan, ku dengan 10. Ya, ku dengan 10. Itu hadis. Kesimpulan, hadis itu tu, sahih 3 hadis mengenai dengan puasa belakang. Dan juga puasa tu, selain daripada kita ikut Nabi, adalah ikut sunnah Nabi ni amalan yang paling baik dah. Tapi di dalam amalan puasa sendiri pun kelebihan yang banyak yang Nabi SAW sebut. Di antaranya Nabi SAW sebut katanya man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang puasa satu hari kerana Allah Ta'ala, tak kira bulan-bulan mana, tak kira hari-hari mana, kalaulah dia puasa satu hari kerana Allah, Allah Ta'ala akan menjauhkan muka dia daripada api neraka selama 70 tahun. 70 tahun. Puasa sehari, 70 tahun. 2 hari, mengikut niat yang kita ikhlas taruh mana kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa lagi kepada dia yang Allah Ta'ala beri? Syurga khas kepada orang yang puasa. Lissa'imin, iaitu syurga yang namanya Ar-Rayyan. Yang tidak ada orang mana yang boleh masuk syurga Rayyan ini illa saimun, mereka orang yang puasa saja. Yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Dan juga banyak lagi. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang ke hadis mengikut kajian ini, nah, sebuah kitab yang dia buat kajian. Penulis sebut katanya 3 hadis ni yang sahih mengenai dengan kelebihan bulan Syaban. Dan juga ada lagi hadis yang sebut mengenai dengan kelebihan bulan Syaban khususnya pada malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban ada hadis yang banyak yang riwayat mengenai dengan bulan malam nisfu Syaban ada kelebihan apa. Yang kita akan baca demi satu insya-Allah. Hadis yang pertama yang sebut mengenai dengan nisfu Syaban sama ada siang hari ataupun malam hari. Hadis yang pertama ini mengenai dengan siang hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfun min Syaban fala tasumu. Apabila kita masuk bulan Syaban dan juga telah habis setengah daripada bulan Syaban, tinggal lagi setengah lagi kereng neng daripada bulan Syaban, 15 hari lagi nak habis bulan Syaban misalnya katanya. Dalam hadis ni fala tasumu, jangan kamu puasa 15 hari yang lebih daripada bulan Syaban. Yang boleh puasanya 15 hari saja awal mengikut hadis ni lah. Katanya At-Tirmizi selepas daripada dia riwayat hadis ni katanya hadha hadisun hasanun sahih la na'rifuhu illa min hadzal wajhi ala hadzal lafzi. Hadis ni hasan sahih. Dan juga kami tak tahu kata hadis ni mari jalan mana ratik melekat melalui jalan ni saja.
iaitu jalan daripada Ala bin Abdul Rahman. Ala mik daripada pak dia, riwayat daripada pak dia Abdul Rahman, dan juga Abdul Rahman pak dia riwayat hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat daripada Nabi. Ni sanad dia. Ini adalah sanad dia. Kalau kita tengok kita ambil hadis ni dibanding dengan hadis tiga hadis yang pertama yang kita dengar saat ni. Hadis saat ni sebut kata apa? Nabi ni puasa banyak sekali pada bulan Syaban. Bilangnya yang banyak yang Nabi puasa pada bulan Syaban, makna katanya Nabi puasa awal katik dan juga tengah katik dan juga akhir katik. Banyak. Apabila mari hadis ni dilarang puasa setengah akhir. Seolah-olah kata hadis ni dan juga tiga hadis sebelum ni pada ni pelaga, ta'arud. Pelaga. Hak ni puasa banyak. Mana katanya boleh puasa hari mana-mana, akhir ke awal ke tengah ke. Tapi hak ni lari tak boleh puasa pada akhir. Lari tak boleh puasa daripada akhir. Semua hadis ni yang saya duk cuba-cuba tengok jalan dianya, jalan dianya ala riwayat hadis ni daripada pak dia Abdul Rahman, Abdul Rahman pak dia daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Anak murid Alak yang riwayat hadis ni daripada dia lebih kurangnya 10 orang pula. Di antaranya Abdul Aziz bin Muhammad, Muslim bin Khalid, Al-Imam Al-Auza'i, Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah ibn Hajjaj, dan juga orang-orang lain lagi. 10 orang riwayat. Tapi semua 10 jalan anak murid Alak itu tu, semua 10 orang itu tu melalui tok guru yang namanya Alak belakang. Pergi jumpa orang panggil Madarul Hadis, orang panggil tempat perjumpaan sanad 10 jalan itu tu pergi jumpa di Alak daripada pak dia Abdul Rahman, dan juga pak dia Abdul Rahman riwayat hadis itu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil hadis itu daripada Nabi SAW. Itu sanad ataupun jalan hadis. Bagaimana ulama sebut katanya Imam Ahmad sendiri, kalau mengikut Imam Tirmizi, dia telah hukum hadis tadi katanya hasan ataupun sahih. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang pening juga. Tirmizi ni tuai kepada kitab Sunan At-Tirmizi yang meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah, 73 Hijrah. 279 Hijrah. Dia sebut kadang-kadang hadis ni hasan sahih. Jadi orang dengar ni pastilah orang dengar ni belik katanya tolong hadis ni hasan ke sahih. Kerana sahih lain, hasan lain, dhaif lain, maudhu lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh ulama hadis yang meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah, bermazhab dengan mazhab Syafi'i, dia mari ui jawab pe katanya apabila perkataan Tirmizi yang sebut katanya hadithun hasanun sahihun, apa dia maksud yang Tirmizi nak royak? Dengan dua jawapan. Yang pertama sekali, boleh jadi hadis ni ada hanya satu jalan ataupun satu sanad sahaja. Tidak ada jalan yang lain. Maka jalan ni khilaf ulama. Setengah ulama hukum kata sahih. Jalan satu ya. Pendapat ijtihad lah. Orang panggil tak, cara we hukum hadis daripada ulama hadis itu tu adalah ijtihad orang panggil. Habis tu kadang-kadang satu hadis tu ulama ada pendapat yang banyak. Hak ni orang kata sahih, hak ni orang kata hasan, hak ni kadang-kadang orang kata daif. Mengikut dalil masing-masing lah. Supaya juga dengan mazhab-mazhab, hak ni orang kata boleh, hak ni orang kata tak boleh, hak ni orang kata makruh. Setiap pendapat ada dalil belaka. Tapi kena kita tengok katanya setiap pendapat dalil mereka tu kukuh tara mana. Tapi itu dipanggilkan kata ijtihad. Hak mana betul, falahu ajran, dua pahala. Hak mana ijtihad, ulama mana yang ijtihad dan juga agak kata salah. Kita tengok dalil cik-cik, orang belakang cik tengok salah. Falahu ajran wahid, boleh pahala juga, pahala satu saja. Tak ada salah, tak ada dosa sikit apa. Kerana mereka ikhlas ijtihad. Sekadar mana dalil yang ada di sisi mereka. Seperti kita dah kecek sebenarnya mengenai dengan kunut misalnya katanya. Al-Imam Syafi'i dalil ada sekadar tu pada masa dia. Mari Imam Ahmad Melaka, dia ada dalil yang lain lagi yang menunjuk katanya kunut tak ada sunat di baca waktu subuh. Maka tanya katanya Imam Syafi'i dah sekadar tak? Tak. Dia ijtihad mengikut dalil yang ada pada dia. Dia boleh pahala. Falahu ajran wahid. Sama juga dengan hadis ni. Maka boleh jadi
hadis tu ada hanya satu jalan, tapi khilaf ulama katanya jalan ni sahih katik dan juga hasan katik. Walaupun kedua-dua ini sama ada sahih, sama ada hadis hasan, boleh diamalkan belaka. Ibnu Hajar lagi katanya boleh jadi hadis tu ada dua jalan. Ada dua jalan riwayat sahabat kepada Nabi. Jalan yang pertama nampak kata kuat, sahih sikit. Jalan yang kedua nampak kata tak sehat mana, hasan pandai. Maka hadis tu lah ya. Dua jalan maka kapur saludah Tirmizi katanya hasanun sahihun. Tapi tak gapalah. Hadis itu tu kalau lah sahih sungguh boleh amal, hasan sungguh boleh amal. Hanya hadis dhaif sahajalah yang tidak boleh diamal melainkan dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama sahaja. Itu Tirmizi sendiri wihukum katanya hasan ataupun sahih. Tetapi al-Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah, dia katanya hadza hadisun munkar. Hadis ini ni hadis munkar. Hadis munkar ni adalah hadis yang dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni kata lemah teruk. Tak boleh amal, dan juga peringkat dia tak boleh nak naik gi jadi hadis, nak leankan gi jadi hadis hasan ni tak ada jalan. Mai mitang. Sebab dia dhaifun jiddan ataupun munkar. Nah, munkar. Nah, walam yuhaddits al-Ala bi hadithin. Aku tidak biasa tengok Ala bin Abdul Rahman riwayat hadis mana lebih mungkar daripada hadis ni. Siapa yang sebut? Imam Ahmad. Nah, orang dulu. Wa kana Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni siapa? Nah, Abdul Rahman bin Mahdi seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah. Abdul Rahman bin Mahdi ni dia biasa dengan kehebatan Imam Syafi'i, maka dia tulis risalah, tulis jotmai hatta kepada Imam Syafi'i, suruh Imam Syafi'i tolong tulis satu buku yang kita boleh membeza hadis mana yang sahih daripada Nabi, hadis mana yang tak sahih daripada Nabi, ataupun mengenai dengan usulul fiqh, cara nak pakar dengan dalil daripada Quran dan juga sunnah. Sehingga Al-Imam Syafi'i tulis kitab, salah satu buah kitab dia yang namanya Ar-Risalah. Imam Syafi'i ada kitab apa tu? Ada kitab Risalah. Ada kitab Al-Umm mengenai dengan fiqh dia. Kitab Risalah itu sakut dengan apa? Tajuk dia apa? Mengenai dengan usulul fiqh, mengenai dengan ulum qira'ah, mengenai dengan ulumul hadis ataupun mustalah hadis, capur habis dalam kitab itu. Tulis kitab itu dan juga hatta lagi. Sehingga kita itu dipakarkan sapa kepada zaman kita sekarang learning. Wapa Abdul Rahman bin Mahdi suruh Imam Syafi'i tulis? Kerana Imam Syafi'i yang lebih baik, yang ada kebaikan pada Imam Syafi'inya, iaitu adalah salah satu orang yang fasih geti mengenai dengan bahasa Arab lebih daripada ulama-ulama yang lain. Kerana mak dia biasa hatta pergi ngaji salah satu kabilah di Mekah, hatta pergi ngaji bahasa Khoh orang panggil. Pergi ngaji bahasa Arab asal. Kabilah asal yang kecil Arab asal, hatta Imam Syafi'i pergi ngaji. Habis itu Al-Imam Syafi'i adalah orang yang bijak geti mengenai dengan bahasa Quran dan juga bahasa yang Nabi SAW pakai di dalam hadis. Pahal sekali. Habis itu dia boleh waktu baik kaedah cara nak pahal dalil balam mana, nak istimbab, nak pakai dalil daripada Quran dan juga hadis tu balam mana. Nak tengok cara balam mana, kita pergi tengok di dalam kitab Ar-Risalah dia. Hari ini tomak dan juga sampai kepada zaman kita sekarang lah ni. Katanya Abdul Rahman bin Mahdi, wa kana Abdul Rahman bin Mahdi la yuhadithu bihi al-battah. Abdul Rahman bin Mahdi seorang ulama juga, apabila dia jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Ala bin Abdul Rahman, tak riwayat dulu dah, tinggal dulu. Katanya Abu Dawud As-Sijistani yang meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah, tua kepada kitab Sunan Abu Dawud. Abu Dawud sebut katanya wa kana Abdul Rahman bin Mahdi la yuhadithu bihi. Abdul Rahman ni tak riwayat hadis alaq. Nampak hadis mana yang riwayat alaq? Tak pada dulu. Kutuli Ahmad, Abu Dawud tanya kepada tok guru dia. Imam Ahmad ni tok guru kepada Imam Abu Dawud. Abu Dawud ni ngaji dengan Imam Ahmad.
Kerana Imam Ahmad meninggal dunia pada tahun 241, Abu Dawud 275. Tanya kepada Imam Ahmad, tugu dia, lima, kenapa tidak dipakaikan ataupun Abdul Rahman bin Mahdi tak riwayat hadis alat? Apabila jumpa dengan hadis alat, tinggal dulu. Apa? لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. Kerana yang terkena yang riwayat daripada Nabi ni, Nabi puasa banyak. Wayasilun, dan juga Nabi hubung di antara Syaban dengan Ramadan. Mana kata Nabi puasa akhir Ramadan ngatik sampai kepada puasa Ramadan pula. Tapi hadis ni mari lawe, mari riwayat lawe dengan riwayat yang banyak-banyak itu. Riwayat katanya akhir bulan Syaban jangan puasa. Maka dia canggah dia panggil lawe. Habis itu Abdul Rahman bin Mahdi tak riwayat dulu, dah tak pada dulu dah hadis Abdul Rahman Alat bin Abdul Rahman ni. Nah, maka hadis ini ni adalah hadis seperti mana Al-Imam Ahmad hukum katanya adalah hadis mungkar. Lawe. Nah, maka serupa juga dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi yang meninggal dunia pada tahun 264 Hijrah. Dia sebut katanya, Abu Zurah yungkiru hadith al-Ala bin Abdul Rahman wa za'ama annahu munkar. Sama juga hukum kata hadith ni, hadith munkar juga. Maka soalan katanya kita boleh puasa tak 15 hari akhir pada bulan Ramadan? Jawapan katanya boleh. Kerana hadith ini yang lari tak usah puasa akhir Ramadan adalah hadith yang munkar, yang tak sahih daripada Nabi SAW. Yang tak sahih daripada Nabi. Yang sahihnya adalah hadis yang Nabi lari tak sahih puasa sehari ataupun dua hari bulan Ramadan. Kerana bimai silap tengok anak bulan. Bimai silap tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Eklah katanya tak nampak anak bulan. Kita puasa esok. Tapi kadang-kadang boleh jadi beberapa negeri nampak esok adalah hari puasa dia. Maka seolah-olah kata kita pergi puasa sunat pada hari yang puasa fardu. Niat salah ataupun dilarikan oleh Nabi SAW. Maka kesimpulan hadis ni, katanya Ibn Rajab Al-Hanbali sendiri, wa aktharul ulama ala annahu la yu'malu bih. Kebanyakan ulama ataupun pendapat majoriti ulama, ramai-ramai ulama katanya tidak diamal, tidak boleh diamalkan dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Walaupun hadis ini ada mutaba'an orang panggil, ada jalan yang lain yang riwayat mari nak sokong orang panggil. Mari nak sokong, tapi semua seperti riwayat katanya idzan tasafa Sya'ban fa aftiru. Apabila cukup tengah bulan Sya'ban fa aftiru, maka buka puasa. Jangan puasa selepas daripada tu. Hadis itu pun adalah hadis yang tak sahih juga, kerana di dalam sanad itu ada seorang penrawi yang namanya Al-Munkadir bin Muhammad bin Munkadir. Ulama hukum katanya daif, ataupun lemahlah di segi riwayat hadis, dan juga dengan sebab-sebab yang lain. Itu hadis yang yang pertama mengenai dengan apabila cukup bulan Syaban separuh setengah dia. Pergi kepada hadis yang kedua ini mengenai dengan malam nisfu Syaban, hadis Muadz bin Jabal, yang mana Nabi SAW bersabda, يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ. Malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala akan tengok kepada bumi ini, tengok kepada hamba dia. Malam nisfu Syaban. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ. Setiap orang makhluk dia, Allah Ta'ala apa melaka. Mereka dua kumpulan. Satunya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya orang yang kelahi dengan saudara seugama dengan dia. Balah lah. Hadis ini sebenarnya banyak sahabat. Dengan lafaz ini banyak sahabat yang riwayat. Lebih kurangnya 11 ataupun 12 orang sahabat. Lafaz yang lebih dekat. Lafaz yang lebih dekat. Hadis ni ulama telah hukum tu banyak. Seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi meninggal dunia pada tahun 277 Hijrah. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Bukhari,
Imam Ahmad, fuad demo-demo ni adalah semasa. Masa tula, hidup masa tula. Maka mereka ini ni adalah mereka yang mahir di segi an-naqdu fil hadis. Naqdu fil hadis mana kata? Naqwi pa'wi jangan hadis. Kalau mengaji hadis, mereka inilah terkena mengenai dengan ilmu jarh wa ta'dil, hukum hadis dan juga orang yang riwayat hadis, mereka inilah yang mahir mengenai dengan ilmu itu. Maka anak dia Ibnu Abi Hatim tanya kepada pak dia Abu Hatim, "Wa sa'altu abi an hadis rawahu Abu Khulaid an al-Auza'i an Makhul an Malik an Muaz bin Jabal qala Rasul sallam yatlu Allah Lailatan nisf min Sya'ban ila khalqihi ila akhir hadis." Tanya anak dia ni, biasa tanya kepada pak dia Abu Hatim, apakah pendapat pak mengenai dengan hadis ini? Maka Abu Hatim jawab katanya, "Hadza hadithun munkarun bi hadzal isnad." Hadis ini dengan sanad ini adalah hadis munkar. Dengan hadis munkar. Kerana di dalam sana adanya seorang penerawi yang namanya Abu Khulaid. Yang mana Abu Khulaid ini Abu Hatim Ar-Razi wi pendapat kata dia adalah syekh. Anak dia kata, apa? Abu Khulaid ni syekh. Syekh ni mana apa? Syekh. Learning ni apabila panggil syekh masa kita ni adalah orang yang berilmu. Tok Syekh. Syekh. Syekhul Islam. Sebenarnya ngaculah hari ni kita panggil Syekhul Islam. Seperingkat dengan mufti lah. Mana kata orang yang geti mengenai dengan ajaran ataupun hukum hakam dalam Islam. Tapi kalau pada zaman dulu ni apabila ulama dia bui hukum kepada satu orang rawi syekh, makna katanya dia adalah ingat tekure. Hadis dia ini boleh ditulis, boleh diambil kira, tapi kena tengok pada jalan lain. Kalau ada jalan yang mari sokong, boleh diamal. Kalau tak ada jalan lain mari sokong, mari mengkuatkan jalan dia, maka hadis itu tidak boleh diamal ataupun dihukumkan kata hadis itu daif. Tapi bukan daif kuat. Ini kalimah syekh. Dan juga Al-Imam Ad-Dharqutni yang meninggal dunia pada tahun 385 Hijrah, dia sebut mengenai dengan hadis ini dalam kitab Ilal dia. Akhir sekali dia sebut katanya, "Wal hadith ghairu thabitin." Hadith ni tidak thabit ataupun tidak sahih lah daripada Nabi SAW. Sebab-sebab yang tak sahih, sebab berlaku ittirad. Berlaku ittirad maknanya mikan rengan ti sabsun. Setengah katanya hadith ni adalah perkataan Nabi. Setengah kata perkataan ini adalah perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Setengah riwayat hadis ni katanya dia adalah perkataan seorang ulama daripada negeri Syam yang namanya Makhul. Makhul. Dan juga belik habis riwayat. Dan juga setengah riwayat katanya tak sahih kerana asal mengenai dengan kelebihan bulan nisfu Syaban ini adalah riwayat daripada Israiliyat, orang panggil. Israiliyat ni maksud apa? Israiliyat ni Israel. Israel sekarang apa? Kita ingat negeri Yahudi. Kita nak laknat Israel tak leh. Kerana Israel asal dia sana kepada Ishaq bin Ibrahim, anak Nabi Ibrahim. Tapi Israiliyat ni ada riwayat-riwayat yang diriwayat, disyita oleh orang yang biasa jadi padri ataupun ulama daripada agama Yahudi. Dan juga orang yang terkenal mengenai dengan malam nisfu Syaban ini ada satu orang yang namanya Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ini pia nama dia Ka'ab bin Mati'. Dia ni hidup belum Nabi nak jahiliyah dulu, dia dead dah. Dia hidup pada masa jahiliyah. Dan juga masa tu dia adalah salah satu orang yang geti mengenai dengan kitab At-Taurah ataupun dia dipanggil kata ulama agama Yahudi lah. Badri orang panggil Ahbar. Geti. Nah, wa ahadu ulama'ihim, salah satu ulama dia dalam kitab Taurah dia. Bila dia masuk Islam? Masuk Islam selepas daripada Nabi telah meninggal dunia. Masuk Islam, Nabi meninggal dunia, dia baru masuk Islam.
Bo Nabi mati, dia baru masuk Islam, dia baru mari Madinah. Mari Madinah tu tak ada jumpa dengan Nabi, dia jumpa dengan beberapa sahabat mengaji sunnah hadis daripada fak-fak sahabat. Nah, dengan Abu Bakar sendiri tak ada dah. Dia mari Madinah masa mana? Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ngaji hadis dengan fak sahabat, ngaji sunnah. Bela-bela duk ngaji sunnah tu biasa kan masuk Islam sign, ceritalah gapo-gapo cerita yang kisah yang biasa dengar kau masuk agama dia tu, cerita kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka kisah Israiliyat di dalam syariat Islam ni ada yang boleh diamal, ada yang boleh, yang ada yang tak boleh amal. Kalaulah cerita mana yang diceritakan oleh Israiliyat orang Yahudi, dia adalah sama dengan syariat Islam semasa Nabi, boleh pakai. Kalaulah riwayat Israiliyat hak dulu-dulu mari riwayat, canggah lawa dengan Quran, lawa dengan sunnah, hak tu tak boleh amal. Tak boleh amal. Nah, selepas dia ngaji di Madinah, dia pergi kepada negeri Syam. Ya, dia pergi negeri Syam pada akhir-akhir umur dia, pergi duk riwayat hadis, sama ada hadis daripada Nabi, daripada sahabat yang dengar, dan juga daripada Israiliyat dia dulu. Siapa kau orang Syam ni ambil ilmu daripada dia banyak. Akhir dia mati di Syam, tanya di Syam. Tanya di Syam. Maka amalan membesarkan malam nisfu Syaban ni bilanya berlaku? Malam nisfu Syaban nah, week besar baik mana? Setengah tempat panggil orang mari kumpul di masjid, pakai-pakai ibadat di masjid. Setengah tempat panggil mari sejik, pakai-pakai wari makan ni, hok ni wari makan ni, hok ni wari mani, hok ni wari ai, mari celong di masjid pada malam nisfu Syaban. Wak majlis nama dah katanya besar pen fixed orang panggil. Bila kali awal pertama berlakunya, yang pertama sekali fi bila di Syam, di negeri Syam berlaku. Berlaku di negeri Syam. Seperti mana Ibn Rajab sebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif dia pada muka 327 kalau punya Rajab. Ibn Rajab sebut katanya walailatul nisf min Sya'ban kanat tabi'un. Berlaku mula-mula sekali bukan masa sahabat, masa tabi'in, anak murid sahabat. Di mana negeri? Di Syam. Min ahli Syam seperti Khalid bin Ma'dan, seperti Maqhul tadi, seperti Luqman dan juga mereka. Mereka yang lain itu yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka itu membesarkan pada malam nisfu Syaban dan juga sungguh untuk beribadat kepada Allah Taala. Mereka ini adalah neona ulama, Maqhul ulama, Khalid bin Ma'dan ulama daripada negeri Syam. Maqhul mati pada tahun 112 Hijrah. Satu orang ulama tafsir yang terkenal Maqhul ni. Ulama tafsir dia. Maka dengan sebab ulama buat Maqhul ambil daripada mana? Maqhul, Khalid, Fu'ni ni anak murid kepada Ka'ab tadi lah. Ka'ab orang Yahudi yang masuk Islam. Kau Nabi mati dah masuk Umar tadi. Sebab yang mari dari negeri Syam, hidup di negeri Syam, mati di negeri Syam. Fu'ni ni anak murid kepada Maqhul. Maka ambil Israiliyat. Israiliyat yang sebut mengenai dengan kelebihan bulan nisfu Syaban. Mari sebab dan juga air kapung kira katanya ada kelebihan pada bulan nisfu malam nisfu Syaban. Ada kelebihan. Maka mereka yang beramal pergi malam nisfu Syaban dan juga membesarkan dia di pizza itu tu, satunya fuak-fuak ahli Syam. Yang kedua fuak-fuak daripada negeri Iraq, ahli Basrah orang panggil. Dua fuak ni lah. Manakala ramai-ramai ulama khususnya daripada ahli Hijaz, Mekah Madinah lah. Seperti Atha, anak murid Ibn Abbas, Ibn Abi Mulaikah. Mereka itu tu tidak nampak dan juga kira katanya malam nisfu Syaban tu ada kelebihan dak. Bahkan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, salah satu ulama daripada Madinah, dia riwayat perkataan Imam Malik, wa qalu dhalika kulluhu bid'ah. Semua itu adalah bid'ah. Ini agak kata berat sikit lah. Sana ke apa? Sana perkataan itu kepada imam ataupun anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik. Maka ini ada dua pendapat ni. Pendapat yang kira katanya malam nisfu Syaban patut kita kena membesar, kena sungguh ibadat. Mereka mana? Syam dan juga di Basrah, Iraq.
Manakala Mekah Madinah tidak ada kira, tidak ada dalil yang sahih sampai kepada mereka, lalu mereka sampai ke royak kata malam Syaban ada kelebihan patut kita semua ibadat, tidak. Tidak. Maka Ibn Rajab dia ori hadis-hadis Israiliyah yang banyak yang makhul itu tu riwayat daripada Ka'ab tadi. Riwayat pada Ka'ab tadi. Maka kesimpulannya Malanul Syaban itu tu mula ada masa tabi'in 112 Hijrah dan juga kumpulan orang Syam. Ambil daripada mana? Ambil daripada riwayat-riwayat Israiliyat melalui tok guru mereka Ka'ab bin Ahbab yang masuk Islam masa Umar. Yang masuk Islam dan juga takdir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka pergi lagi kepada hadis apa lagi? Sikit lagi kita akhir dengan satu ataupun dua hadis lagi. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, satu malamnya dia tidur kali dengan Nabi. Bangun mari tak jumpa Nabi. Cari dan Nabi dalam rumah tak jumpa. Keluar daripada rumah. Pergi jumpa Nabi di mana? Di Baqi'. Di kubur Baqi'. Malam apa? Malam nisfu Syaban. Maka Nabi tanya kepada Aisyah, katanya, "Hei Aisyah, akunti takhafina an yahifa Allahu 'alaika? Adakah kamu takut Allah dan juga Rasul ni zalim mungkaina?" Kerana Aisyah duk bimbang, katanya Nabi nak lari tidur di rumah isteri lain. Bahkan Nabi telah mengadakan dah bagi masa dah malam tidur rumah isteri mana. Qultu ya Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'd nisa'ika, aku takut mungkin tidur rumah bini lain. Faqala, maka Nabi sebut, mari kubur apa? Inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya. Allah Taala turun pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li akthar, maka Allah Taala akan apung dosa satu orang sebanyak serupa dengan bilangan apa yang panggil bulu kambing daripada kabilah kalbi. Bulu kambing kabilah kalbi Bani Qalb, banyak tak mana dosa sebanyak itulah Allah Taala akan apung kepada hamba dia pada malam nisfu Syaban ini. Pada malam nisfu Syaban ini. Maka hadis ininya tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ulama telah dihukumkan kata hadis ini adalah hadis mursal, sanad dia ni terputus. Gapo dia lagi yang hadis mengenai dengan kelebihan teruk-teruk pada bulan malam nisfu Syaban. Seperti hadis yang sebut katanya Allah Taala turun pada malam nisfu Syaban, Allah Taala akan ampun Allah Taala akan membebaskan daripada api neraka hamba dia sebanyak sama dengan bulu kambing kalb, dan juga akan turun malam tu rezeki-rezeki setahun, dan juga akan catat kata dia telah buat haji. Orang ibadat Allah Taala akan catat buat haji malam tu. Wala yatruku ahadan illa ghafaralah, tidak tinggal satu orang mana yang buat ibadat pada malam itu, mereka Allah Taala akan apung mereka yang putus rahim, waris-waris dia ataupun orang syirik dan juga orang yang kelahi dengan saudara dia. Hadis ini adalah hadis mungkar, hadis yang tak sahih. Bahkan ada hadis yang palsu banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut mengenai dengan kelebihan pada malam nisfu Syaban. Di antara hadis palsunya hadis riwayat dalam apa dia dalam dalam kitab Syu'abil Iman bagi Imam Al-Baihaqi, yang mana sebut kata Nabi raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nampak daripada Ali, sebut kata Nabi, aku nampak Nabi semaya pada malam nisfu Syaban ini sebanyak 14 rakaat. Selepas daripada sudah semaya 14 rakaat, Nabi duduk summa jalasa. Duduk buat apa? Baca Fatihah 14 kali. Baca Qul huwallahu ahad 14 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 14 kali. Qul a'udzu birabbin nas 14 kali, dan juga ayat kursi 1 kali. Dan juga sudah ayat kursi, baca ayat walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, habis ayat. Sudah daripada semaya itu, aku tanya kepada Nabi, apa kelebihan itu? Nabi jawab katanya, siapa buat seperti aku buat ini,
maka Allah Ta'ala akan beri haji dia dan juga haji mabruk kepada dia. Seolah kata dia buat haji 20 tahun. Puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala selama 20 tahun. Dan juga sudah dia malai tu dia semaya buat pasal itu, pagi esok dia puasa. Dia akan dapat pahala sama dengan puasa 2 hari. Puasa 2 tahun. Pahala sama dengan puasa 2 tahun. Puasa yang tahun lalu dan juga tahun yang akan datang. Al-Baihaqi sudah riwayat hadis ni. Dia sebut katanya, hadal hadithu maudu' wa huwa munkar, adalah hadis palsu daripada Nabi SAW. Dan juga satu hadis lagi katanya, di antaralah yang dikatanya, siapa yang baca kul huwallahu ahad pada malam nisfu Syaban, sebanyak mana huruf yang ada pada surah kul huwallahu ahad, setiap huruf dia akan dapat hurun ain 90 orang. Satu huruf 90 orang. Kita cuba bilalah kul huwallahu ahad, kul dua huruf dah, kaf dengan lam. Bila kalau dah satu huruf, ambil 100 huruf itu kun dengan 90 hurun ain, akan bolehnya 9000 hurun ain di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti yang dia akan dapat. Yang dia akan dapat. Maka hadis ini adalah hadis yang batil makdzub, hadis yang batil dan juga hadis yang dusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Hakim, Ad-Darqutni dan juga Ibnu Adi, Ibnu Hibban. Fa ulama hadis telah menghukumkan kata hadis ini adalah hadis palsu. Maka kelebihan pada bulan nisfu Syaban itu tu, kalau mengikut kajian ininya, mengikut kajian ini, malam nisfu Syaban ini yang pertama sekali ni, apa dia berlaku? Malam nisfu Syaban semaya. Ada sejarah yang sebut katanya pada malam nisfu Syaban pada tahun 448 Hijrah dulu. Tahun 448, satu orang yang namanya Ibnu Abil Hamra, dia ni soros dak semaya jadi tu imam di Baitul Maqdis. Semaya sunat biasa ya pada malam nisfu Syaban. Maka soros dak orang lalu mari dengan soros dia, mari belakang dia, mari belakang dia. Jadi korama. Borama orang pasal kata malam nisfu Syaban ni ada kelebihan, pehasilah. Katanya ada kelebihan pada malam nisfu Syaban. Dan sehingganya selepas itu pertanakan dia jadi semaya raraib pada seminggu awal, minggu awal pada bulan Rajab pula lah. Tapi dia katanya amalan ini semalam nisfu Syaban bilangan rakaat, cara dia balas mana itu tu tidak sabit daripada Nabi. Maka kajian ini dia sebut katanya malam nisfu Syaban itu lailatun kasairil layali, adalah malam seperti malam lain-lainnya. Adalah seperti malam lain-lainnya. Laisa laha mizah wala fadilatun fi syar'ina, tidak ada kelebihan apa sekali buat pada malam nisfu Syaban. Tidak boleh kita nak mengkhusus qiyamul lail pada malam itu ataupun kita nak puasa pasal setiap hari. Seperti mana hadis Ibnu Majah sebut katanya, apabila siapa nisfu Syaban suruh faqumu lailaha, suruh mayam malam pada malam itu, dan juga setiap hari fasumu syahra hasu puasa pada setiap hari esok itu tu, itu ada adalah hadis yang hadis maudhu'. Yang ulama hukum hadis Ibnu Majah. Wala adai umrah, walaupun ibadat umrah pada bulan Syaban tidak ada kelebihan apa. Wala doa, tidak ada doa apa. Wala zikrin au tilawah, baca. Dan juga tidak ada sedekah khusus pada malam ini juga. Ataupun nak pergi buka pelita wak majlis besar-besar, tidak. Wala takhussa bitauzi'il halawa, nak bagi makanan manis pada malam nisfu Syaban pun tak ada juga. Sabit daripada sunnah Nabi SAW. Maka malam nisfu Syaban tidak ada kelebihan lah mengikut kajian ini. Walaupun hadis yang Allah Ta'ala akan apung pada malam itu tu, Syekh Al-Albani telah hukum katanya hasan. Tapi kebanyakan ulama al-mutaqaddimin dulu tu, mereka ramai-ramai pakat hukum katanya tak sahih daripada Nabi SAW laka. Maka malam itu biasa, pian nak main tahajud pun boleh, pian nak baca Quran pun boleh, peribadi biasanya kita ibadat. Malam lain pun sama juga, tidak ada kelebihan apa-apa. Pian nak puasa, kalau lah hari 415 betul lah dengan senang, puasa. Kelebihan seperti kita sebut, tidak sakut gapo dengan nisfu Syaban sikit habuk.
dan juga tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita pada hari ini. Maaf dengan masa yang lewat banyak. Wafaqallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.